Rencana kami tadi mau jalan-jalan ya buat teman-teman, tapi keretanya mogok, nggak jelas nih badai kita nih. Aduh, hancur kali, pening aku nengok ya. Mungkin ada di businya kali, mati. Kita bongkar-bongkar dulu nih, kita cek-cek dulu. Pega nih bos, senggol dong. Ya, mana ya? Tadi kita rencana mau ke apa? Escape. Kalian tahu escape? Escape tuh es kelapa muda. Itu singkatannya escape, ya kan? Panjangannya ke es kelapa muda. Oke. Mending dibuat kameramen. Belum beradaptasi. Cek guys, ada yang pesta lagi. Kita doakan supaya nggak hujan ya kan, biar pestanya itu lancar. Kita bentar lagi nyampe rumahnya ini. Bos besar, bos muda ya kan. Oke, kita udah sampai. Kita ngecek dulu aseng nih, masukkan kereta dulu ya. Kita mau ngarit ke belakang. Ini bisa masuk ke sana keretanya. Oh, dimarahi. Oke. Nah, sini ketar ketir. Kita review dulu apanya, guys, teman-teman. Nih, udah guys, teman-teman lagi. Bos mudanya nggak ada. Seng, boleh di apa, Seng? Bisa. Nggak, aku mau ini. Nge-review ini si beca. Wah, udah siap, Pak? Udah. Asing kok lama kali. Ini aku mau nge-review ini badai kita nih. Ini hidup. Rumputnya lah, kau apakan dulu lah, Seng. Ngas kepleset. Wih, nunggu kau lagi mandi bajunya lama. Mandi bajunya. Ngomong apanya gua? Enggak usah masuk lah. Seng, udah cepet, Seng. Serem kan? Inilah apa tabungannya Imam, bos muda. Apa ga? Tebak aku siapa? Aku kawannya Sun Gokong. Siapa lah yang? Cangkul. Siapa? Kakek cangkul mata. Niku kakek cangkul. Oh, yang itu. Siapa? Siapa? Yang bawa garu-garu itu kan? Oh ya, tau lah, tak garu. Gak mungkin bawa apa? Apa ya? Mau ngapainnya aku sebenarnya? Gak ada ya, bercanda-bercanda. Yuk, Seng, udah. Imam nih, gak marah nih Imam, kira-kira? Enggak. Mam, izin ya Mam. Mau ngonten di sini Mam, izin. Kau gak ada, kau ke kenapa ya dia? Mungkin tuh nopan atau kekisaran. Rasaku kekisaran, kau nokoi kami ya. Kurang ajar kau Mam. Udah mulai nokoi kau. Pamitnya tadi ke Pamingki. Pamingki ke Kenopan. Habis ke Kenopan rasaku kau tembak kau. Mana? Ke Saran. Jadi. Ya kan? Jadi ceritanya kami ini mau lihat aktivitasnya si Aseng ya, teman-teman. Dia mau ngarit. Tapi entah dimarahin entah enggak kita masuk ke sana tadi. Kita kalau masuk ke sana itu harus ngurus ke kesehatan. Nyarit nih, jangan sampai kau ngurus ya, izin lah sama orangnya. Ini badai buat ngarit. Bisa aku buat apa? Naik itu, kira-kira. Hah? Aku naik itu nanti ya. Udah kau apalah, bongkar dulu lah. Masa aku yang suruh bongkar? Mam, izin ya mam, sekali lagi mam, izin.
saya boleh datang. Boleh selo lah kau, Seng. Aduh, minyak. Bahan negara dah habis, bos. Wih. Jadi kau minta? Coba bayangin kan, aku punya pacar gitu. Ini seandainya aja nih. Aku punya cewek gitu kan. Hah? Ya Allah, iya beneran. Lu kok bilang nih, Seng? Enggak apa-apa lah. Bayangin nih, aku punya cewek kan. Ini cewekku gitu, ku ajak jalan-jalan gitu, keliling-keliling, ya kan? Malu nggak deh? Naik becak keliling-keliling, aduh nggak kebayang dah, hancur dah. Senggol dong, sadar. Becak nih bos, senggol dong. Aduh apa ya? Mungkin kita turunin dulu lah, Seng suruh kita nurun-nurunin, ya kan? Memang kalau jadi bos muda itu ya teman-teman memang enak kali. Kerjanya cuma dolan. Makan, tolan, ya udah yang lainnya, yang ngurusin ya udah ada apa, masing-masingnya lah pokoknya apa yang ngurusin udah ada, apa sih bilangnya ga, apa sih bilangnya, udah ada yang ngurusin masing-masing, kayak ternak udah ada yang ngurusi, ya kan, rencana dia mau apa ya, nggak tahu lah gue. Ah, udah ngeblank aku dan. Udah diisi, Seng. Sini, aku udah ngelantur ngomong entah apa aja dari tadi. Cuaca bagus ini memang. Tadi mendung. Ini terang. Ya kita doakan lah semoga terang sampai ntar malam lah ya kan. Biar yang pesta, biar gak apa kali. Ya kan? Seperti hati seseorang. Asik. Aku kayak punya pacar gue, Seng. Cerita hati. Ya. Ya kan setidaknya walaupun tak bayang bisa anjir. Aku nyontek dia ya. Hati itu apa sih, Seng? Hati itu sebenarnya singkatan, Seng. Hati-hati di jalan. Gue ngajar. Kami mungkin memang enggak bantu, cuman Aseng kan udah ganti ya, Wak. Nanti bukan masalah kotor atau kayak mana ya. Ganti dong. Gatel. Ini kalau nggak pakai baju panjang udahlah, gatel kan Seng? Sedikit. Siapa lagi nih datang? Duwon. Dalam. Pak Duwon. Sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Apa yang suruh pulang? Dipanggil sih, ini kok mau pulang? Oh, ala tengok dulunya. Tengok dulu, jangan di. Wah, ngomongnya kayak gitu. Ya wak kok, wala kakak geng. Dulu kok. Salah nih kayaknya. Salah informasi. Kalau orang ngomong gak didengerin. Suruh nengok dulu. Malah dibawa las-lasannya dulu kemari. Hancur kali ngomong dia nih. Nah, aku berani nih ngelawan ini. Ngelawan ini sama pegaku pun berani aku. Cut. Apa gimana? Jadi buat dulu ya. Seng, bleh. Mau dilawan sama Supra. Wih. Asik. Tuh, banjir. Banjir. Aku mau apa ya, jalan-jalan naik becak. Gak bisa mundur.
Anjing. Terang aja, rak mau di apa ya? Dijungkelkan. Hah? Apa deh nih ya? Ganti lagi. Nih, bahas lagi. Pakai seng. Orang kalau pas ngengkol kan? Sekali. Udah bukan. Teman-teman, teo nih ya. Kita lagi apa ya? Jalan-jalan naik becak sekitar kebunnya bos muda. Tengok kau jalannya, Seng. Enak juga sore-sore gini nengok kebun-kebun orang ini kan. Wialah. Kameramen terus jalan kan capek. Oh, ada ininya, Seng. Kebunnya, wih, mantap. Oh, jangan jauh-jauh lah, ngaritnya. Jauh lah, cok. Di mana? Ngaritnya di mana? Seberang. Seberang sana. Ya. Naik ga? Naik. Jangan ke depan, jangan ke belakang-belakang kali. Ah, kau pun. Nyebrang. Ini beca nggak nyebrang? Ah, suruh turun, nama Aseng. Kita kemana aja dibuat dia? Udahlah, situ lah, Seng. Situ aja kan? Ngaritnya di mana, Mon? Ini kan? Iya. Katamu nyebrang. Gak jadi. Gak ada yang bantuin sih. Gak nyebrang. Udah pilih. Masa aku yang bantuin? Aku bantuin video lah apa ngobrol. Totok, ganjil. Luas ya lahannya bos muda ini. Kan bos muda. Imam. Amin. Kau bos muda nanti lah, Seng, nunggu. Wih, lebar ya. Ini tanamannya gelaga semua buat iya, ternak. Makan. Ini bukan tebu, nanti kira kalian tebu nih. Banana. Wih, banana, banana. Aku sampuk nanti kau, Seng. Kates ubing banana. Pepaya, oh. Kok kates. Pepaya. Apa ya itu? Itu kepala. Kepala, kepala. Puk kali gue nanti. Udah, ngarit, Ceng. Kayak mana cara ngarit? Tutor dong. Enggak, tutor sih. Izin para-para yang punya peternak. Kayak di Sonon. Siapa? Orang Jawa, lupa ulang namanya. Gak ada buah-buahan, Ceng? Ini, supaya. Itu bisa. Loh, pakai lah. Nggak usah, ngarit aja, Seng. Ritual dulu kau, mau ngarit. Ya udah, ritual lah kau kalau sebelum ngarit. Ritualnya rokok. Ah, ada aja lu. Wih, ini gajahnya diganjel. Ganjel toh, ganjel, ganjel. Oh ya, masuk gigi. Enak ya di apa nih? Tempat-tempat kayak gini. Gak ada latu-latu. Ini gak ada ini ya, Ceng? Kayak apa gitu, paret-paret buat pemancingan. Ada. Ada. Ada ikannya. Ikannya ada. Oh, gak tahu ya. Jangan ada. Semak. Semak. Semak loh. Enggak. Yuk.
Yuk kita ikuti teman-teman. Katanya ada tempat kolam ya, kolam semacam kolam ya, Seng ya. Cuman nggak tahu ada ikannya atau enggaknya. Selantar kolam selantar. Tinggian belaganya ya. Tinggian belaganya lah. Wih. Ini kalau kita apa? Sembunyi di sini nggak ada orang yang tahu. Oh. Jadi kalau ngarit sendiri yang gini, Ceng? Ya. Kawannya nggak ada gitu? Gak ada sih kawannya. Apa? Jauh lagi, Ceng? Tempatnya, Ceng? Kepala jauh, Bang. Duh, gatel nih. Aku yakin nih gatel. Pelan. Tadi ngomong. Pelan. Enggak, tadi apa? Gatel. Pelan. Wah, enggak boleh lah kayak gitu. Ngomong-ngomong gitu kan. Kita tengok dulu, cek ada ikannya enggak ya. Mana, wuss. Ini mah kolam sih, Seng. Asli nih. Tinggal ngasih ikan aja sih. Nah, ini. Konon katanya. Konon katanya. Ini nggak ada hal-hal itu ikan. Ya, konon katanya ada. Ada ikannya? Iya. Itu kononnya. Ini diisi sama bos muda nggak? Belum. Belum? Tapi kok ada ikannya? Jangan liar, Bang. Bisa ditengok? Teman-teman tuh. Kayak gini-gini dia. Nah, itu. Apa sih namanya? Ikannya pada lompat-lompatan gitu ya? Iya, cuman begitulah, nggak tahu ikan apa deh. Nggak ada pancing lagi buat mancing, kalau ada pancing ku pancing nih. Pernah dulu sempat mau dikuras. Kuras kemana buangnya? Konon, itu paret. Itu paret. Nggak lah, banyak ininya. Ini aja. Oh iya itu perbatasan ya, bukan? Oh masih jauh lagi tuh ya. Ada jarak meter. Ini semak. Durian nggak buah ya? Durian belum maksimal. Belum apa dong? Masih di lindung ibu. Belum pergaulan bebas. Jadi belum buah. Kalau ada pergaulan bebas sayang tuh. Yaudahlah, yuk. Kita ngarit. Biar dia ngarit dulu lah teman-teman. Kita ke sana dulu. Seng, mau lanjut ngarit kan? Ya udah guys lah. Nanti kalau kita tungguin kok lama. Bukannya apa? Kalau tak garain nanti kau nggak siap-siap. Tengok dulu cara ngaritnya tuh. Calon bos muda nih dong, bos. Dong, bos. Senggol dong. Lepeh. As karit kau, Seng. Peluk dong, peluk. Ngaritnya dipeluk dong, di apa? Dipeluk-peluk gitu. Tadi kok peluin. Tadi kan dia cepet. Kau ya, kayak mana ya? Ini sampai berapa lebarnya? Ngaritnya sampai sepuasnya kayak mana kau lebarnya kayak gini sampai sepuasnya tadi kau Seng. Yaudah kami keluar dulu ya. Oke. Makasih ya Seng ya, keluar pulang lah ya. Udah cuaca udah mau maghrib n udah kami mau cabut dulu sambil
Ya sambil kita ngapain lah. Dapat buah-buahan kami ambil nggak apa-apa ya Ceng ya? Iya, aman. Aman. Ada bu? Jalan lagi. Buah kacang. Enggak, pepaya ada. Oke, kita tengok ya. Kalau ada pun mateng, saya nggak berani kami ngambil, saya. Nggak apa-apa. Takut. Oleh-oleh dari itu juga. Wih, oleh-oleh. Yuk, Seng. Hati-hati ya. Kami pergi dulu, hati-hati kau di situ. Apa sih, Seng? Kok ribut kali kau, Seng, situ, Seng? Wow, ada cabai, teman-teman. Waduh, awak tesnya tuh. Habis dimakan nih musang. Musang lah tupai, nggak tahu lah aku. Cabainya belum apa, berbuah. Oke lah, mungkin apa ya, sampai sini dulu kita mau sudahi video ini ya kan. Cerita apa sih? Kok jangan ketawa kok ga, no, kamera ini kok tuh banyak pacetnya. Udah mungkin udah sore ya kan, kita mau cabut dulu ya kan, saatnya BS Albra cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.